Sobat Stadion San Siro atau juga dikenal dengan nama Stadion Giuseppe Meazza menjadi kandang dua klub top Liga Italia Serie A, AC Milan dan Inter Milan. Stadion Giuseppe Meazza alias San Siro merupakan rumah bagi dua klub asal kota Milan yakni Inter Milan dan AC Milan. Stadion yang kini berkapasitas 85.700 tempat duduk itu lebih dikenal dengan nama San Siro ketika AC Milan berlaga. Sementara itu nama Giuseppe Meazza akan mengiringi partai kandang yang dimainkan oleh Inter Milan. Lantas bagaimana sejarah penamaan stadion sepak bola terbesar di Italia itu? Mengutip laman resmi San Siro Stadium, stadion dengan bangunan tangga berbentuk spiral yang ikonik itu dibangun oleh mantan Presiden AC Milan, Piero Pirelli, pada tahun 1925. Pada awalnya, stadion tersebut diberi nama Nuovo Stadio Calcistico San Siro. Struktur bangunan Stadion San Siro terinspirasi dari stadion-stadion sepak bola di Inggris. Pembangunannya memakan waktu 13 bulan dengan biaya sebesar 5 juta lira Italia atau setara 2.500 euro pada saat itu. Awal berdiri, San Siro terdiri dari tempat bagian bangku penonton berbentuk lurus dan mampu menampung 35.000 penonton. Pembangunan Stadion San Siro selesai pada 15 September 1926 dan dibuka untuk umum pada 19 September. Setelah selesai dibangun, San Siro memang diperuntukkan bagi AC Milan. Pembukaan Stadion San Siro ditandai dengan pertandingan derby AC Milan vs Inter Milan yang berakhir dengan skor 3-6 untuk kemenangan Inter. Namun, pada tahun 1935, AC Milan mengalami krisis keuangan sehingga harus menjual stadion kebanggaan mereka kepada pemerintah kota Milan. Pemerintah kota Milan kemudian memulai operasi perluasan Stadion San Siro dengan pembangunan 4 kurva penghubung di antara bangku-bangku asli penonton. Kapasitas stadion juga diperbesar menjadi 55.000 kursi. Kemudian pada tahun 1947, Inter Milan yang sebelumnya bermarkas di Arena Civica menyewa Stadion San Siro dari pemerintah kota Milan. Sejak musim 1947-1948, San Siro pun menjadi arena yang familiar bagi Inter Milan, selain tetap menjadi kandang AC Milan. Pada tahun 1980, nama Stadion San Siro yang dijuluki sebagai kuil sepak bola Italia diubah menjadi Stadion Giuseppe Meazza. Perubahan nama itu untuk menghormati eks pemain AC Milan dan Inter Milan yang juga legenda timnas Italia, Giuseppe Meazza. Adapun Giuseppe Meazza yang meninggal dunia pada 21 Agustus 79 tercatat pernah berseragam Inter Milan dari tahun 1927 sampai 1940 dan AC Milan dari 1940 sampai 1942. Ia juga merupakan salah satu pahlawan timnas Italia ketika memenangi Piala Dunia 1934 dan 1938. Meski begitu, pendukung AC Milan tetap memilih San Siro, sebab nama Giuseppe Meazza lebih identik dengan Inter. Hingga saat ini, nama San Siro selalu muncul ketika AC Milan menggelar laga kandang. Sementara itu, fans Inter Milan akan menyebut nama Stadion Giuseppe Meazza untuk markas klub kesayangan mereka.